Benda bermakna memiliki nilai yang tak ternilai sebagai artefak sejarah, mengungkapkan rahasia peradaban manusia yang telah lama terlupakan. Peran arkeolog dalam menafsirkan dan melestarikan benda-benda ini sangat penting untuk pemahaman kolektif kita akan sejarah. Benda berbakala adalah artefak atau sisa-sisa dari masa lampau yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan budaya manusia pada masa lalu. Contoh-contoh seperti tembikar kuno, senjata, dan artefak religius tidak hanya menarik dari sudut pandang artistik, tapi juga memberikan bukti konkret tentang cara hidup masyarakat masa lalu. Tapi fenomena sok tahu semakin merajalela di era digital ini. Media sosial dan platform seperti TikTok dan YouTube telah menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang. Namun informasi tersebut seringkali tidak terverifikasi atau tidak memadai dari sudut pandang ilmiah. Hal ini dapat mengaburkan pemahaman masyarakat umum tentang benda purbakala. Perbedaan besar antara pengetahuan mendalam dari arkeolog yang didapat melalui penelitian ilmiah yang intensif dengan pengetahuan yang dangkal yang diperoleh masyarakat umum dari media massa menjadi salah satu tantangan utama. Risiko interpretasi yang salah dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat tersebar luas di masyarakat. Kasus-kasus di mana orang-orang yang kurang berpengetahuan mengklaim pengetahuan mendalam tentang benda purbakala sering terjadi. Contoh nyata termasuk klaim-klaim sensasional di media sosial yang seringkali tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat. Dampak dari pengetahuan dangkal ini dapat merugikan upaya pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang benda purbakala. Untuk mengatasi tantangan ini, memang perlu pendekatan holistik ya yang diperlukan, seperti peningkatan literasi arkeologi di kalangan masyarakat umum melalui pendidikan formal dan informal. Lalu ada edukasi yang lebih baik tentang metodologi penelitian arkeologi, termasuk pentingnya penggalian dan analisis ilmiah yang teliti. Dan ada juga peran media sosial dalam menyebarkan informasi yang akurat dan terverifikasi tentang benda purbakala serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya memeriksa sumber informasi sebelum mempercayainya. Kolaborasi antara arkeolog, institusi pendidikan, dan media sosial sangat penting untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan tentang benda purbakala. Mengapresiasi peran penting arkeolog dalam melestarikan dan menginterpretasi warisan budaya akan membantu memastikan bahwa pengetahuan yang disebarkan ke masyarakat umum adalah yang akurat dan bermutu. Jadi mari kita bersama-sama ya menjaga kekayaan purbakala ini dengan cara yang benar dan berkelanjutan. Hanya dengan menghargai dan memahami secara mendalam, kita dapat melestarikan warisan budaya untuk
generasi yang akan datang.